Disangkanya kebakaran disebabkan litar pintas, rupanya kes bunuh. Sebaik menemui mayat yang tidak dapat dikenali jantinanya di dalam sebuah kereta Wira yang terbakar. Lokasinya di Kampung Muda Tambahan, Taman Pelangi, kira-kira jam 4 pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Sentul, SCP Zakaria Pagan, berdasarkan penyelidikan, kereta Wira itu menemui kesan selepahan minyak petrol bahagian luar dan dalam kereta. Polis tidak menolak kemungkinan mangsa dipercayai sudah mati sebelum dibakar bersama kereta. Turut berada di tempat kejadian, unit forensik bomba bagi mengenal pasti punca kebakaran kereta ini. Siasatan awal mendapati kereta Wira yang terbakar ini dimiliki perempuan India tempatan. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk dibedah siasat. Saya duduk kat pengawal tu ada satu kereta lalu-lalang, kata ada kereta terbakar. Terus dia gegas ke sini. Kereta dah marak dah daripada sebelah, daripada bumbung tu ya. Saya nampak ada buah satu botol minyak. Tak ada botol apa, tak tahu apa. Siapa nama tu? Saya Syarudi Rahmat. Ini Razak. Saya kata saya jumpa dulu, rupanya SOL adalah produk seluruh saya sebab dia melambatkan penuaan, cantik, awet muda dan menekankan keremajaan kulit. Tidak seperti produk yang saya guna sebelum ni, SOL adalah sesuai untuk saya. Kali ini pasti akan mengembalikan keyakinan setiap wanita dan lelaki yang menggunakannya dalam masa 6 minggu.